Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Ngaji Prayetno, SMA Negeri 7 Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang turunan implisit yang ke-17. Oke. Di sini kita punya kasus untuk menentukan dy dx ketika x sama dengan 0, y sama dengan pi. Oke. Dari x y sama dengan sin x min y. Oke. Di sini berarti tidak ada pilihan lain, harus dilakukan dua-duanya untuk penurunannya. Jadi d dx dari xy sama plus d dy dari xy, masih dari xy ini dy dx, oke. Sama dengan d dx dari sin x min y plus d dy dari sin x min y dy dx. Oke. Yuk kita eksekusi. Xy diturunkan terhadap x, berarti tinggal y plus x dy dx. Nah, sama dengan yang ini, cos x min y plus cos x min y, turunannya min y negatif 1. Oke, dy dx. Oke, x dy dx plus cos x min y dy dx sama dengan cos x min y dikurangi y, gitu ya. Oke, dengan sifat distributif maka kita bisa peroleh x plus cos x min y dy dx sama dengan cos x min y min y. Baik, kita teruskan. Berarti kita bisa peroleh dy dx nya sama dengan cos x min y dikurangi y dibagi cos x min y ditambah x. Oke. Karena yang ditanyakan adalah dy dx untuk x sama dengan 0, y nya sama dengan pi, sehingga kita bisa peroleh cos x min y min y per cos x min y plus x. Untuk x sama dengan 0, y sama dengan pi, berarti sama dengan cos min pi dikurangi pi dibagi cos min pi ditambah 0, berarti sama dengan negatif 1 min pi per negatif 1 atau sama dengan 1 plus pi. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.